是翻开两个脸。二棒翻。Dia boleh take care semua, ya. Tak bolehlah macam itu. Ini syarikat kita. Abah sekarang ni sibuk dia. Jadi, mesti kenalah beri lebih perhatian kepada syarikat kita. Nanti apa asal pun nak telefon tu nanti. Baik-baik sikit. Tengok mangkuk kuat sini. Baru ibu malu nanti. Kau tak takut kau kata pocah aku potong nanti.
aku haji kat muka beribu koncik kan tak cukup kan pinjam kedek petu tak nak banyak-banyak. Yanti. Ya. Cepat Yanti lopeh nanti. Jangan lupa Yanti tau. Tolong chef kat dapur boleh tak? Hai, malam ni kita ramai tetamu Yanti. Ya, ya, saya tahu. Ha, tahu, tahu lagi buku cakap tahu tapi tak pernah tahu. Abang tidak apa ni bang? Ini rantai Kak Lisa kan bang? Macam mana abang boleh simpan rantai Kak Lisa pula ni bang? Ini yang menjadi tanda tanya dalam kepala abang ni. Abang macam kan ya, adik tanya abang macam mana abang boleh dapat rantai Kak Lisa? Macam mana abang boleh simpan rantai Kak Lisa ni bang? Sepupu Lisa, Richard, datang dari Sabah. Dia yang bagi kalung ini kepada abang. Katanya, kalung ni ada cerita tersendiri. Dan ada kaitan dengan abang. Kaitan dengan abang? Masih ada nak tengok kalung ini, bang? Jangan, adik. Jangan sentuh kalung ni. Biar masih pada dulu. Selesai semua, lepas tu kita main jumpa Tak Ngah balik nak. Tak apa. Kami balik dulu. Baik. Elok nak. Tak ada lagi. Lagi satu. Ni kami nak balik. Tak ada kau lok-lok apa ni. Duit punya, duit tu. Main hari tu reti. Ketiak ke sana nak balik pun. Kita juga. Cara kita juga. Putri Redang turun layang gondrong konkret. Satu jadi kongsi lah dua. Terima kasih ya. Baik, sama. Jangan nak elok tu buat kereta tu, jangan duduk je samsing sangat lah. Tak tinggal kepala angin nak pukul orang ke apa. Mengantuk tidur pun jalan dulu. Cari buat selamat. Lepas rumah. Ma'am, good morning. Kau jual ke apa? Wah. Ya. Kau yang mengontok kan? Tak hancur lah, Nam. Kau nak jual tak? Hantu ni. Macam tu sampah tak ada buang lah kat sana ni. Apa buat tang ni? Loh, bukan saya yang makan ni. Tak tahu siapa. Anak siapa yang punya kerja ni? Kalau bukan uak buat, siapa buat? Dah. Pusingkan. Pengotok punya orang. Orang duk kempen peresih satu dunia dah. Depok ni duk buang tang ni lagi. Dah. Pusing ni. Nah. Betul lah, Nun. Ini kalau kena kaki, bukan hanya melekit ke kaki ni. Melekat satu badan ni, Nun. Sampai melekat ke hati. Baik.
Gak ini punya. Boleh jadi modal kayak gitu dengan malasnya. Kalah pura-pura yang mekat. Lalu memegang amanah yang diberikan Abah dan Manu lalu istilah syarikat. Jangan lupa, ini Pak Long ada 60% kuasa. Kuasa untuk bersuara dan kuasa untuk membuat keputusan. Tapi Pak Long tak mau pula ketepikan Herman. Maka itu Pak Long bertanya kepada Herman dulu tentang Mustafa. Pak Long nak lantik Mus sebagai pengarah di unit pemasaran. Dan terus lantik dia sebagai ahli lembaga pengarah yang baru. Bagaimana dengan Abang Abang? Hari itu Abang dah kata nak bawa Abang ke MGB. Pak Long tak ketepikan dia. Adam tetap ada tugas dan tanggungjawab. Pak Long rasa ada baik dia terus menerajui MGB Aqua. Kalau macam tu, kita kena cepat luluskan projek MGB Aqua tu, Pak Long. Kolam udang itu kita tidak boleh KMB lagi, Pak Long. Secara cerita, banyak yang berminat. Dari penjelasan yang Herman dan Adam bagikan kepada Pak Long malam itu berkenaan dengan masalah tanah warisan itu, Pak Long rasa tak ada apa ini proposal untuk pindaan kolam udang itu boleh lulus. Tak ada sebab mengapa harus dibantah. Beritahu Adam, percepatkan rundingan dengan tuan milik kolam udang itu sekarang. Baiklah, Pak Long. Nanti Herman bincang hal ini dengan Adam. Tentang Mus, Pak Long rasa dia nak Pak Long. Pengalaman dia macam mana? Soal siapa dia tak timbul. Yang penting soal kelayakan dia untuk jawatan itu. Dan pengalaman ada pada dia. Okey. Diharap tak ada bantahan daripada bot yang lain. Herman percaya Pak Long dah fikirkan apa yang Pak Long nak buat. Herman bersama Pak Long. Bagus, terima kasih Pak Long. Pak Long nak fikirkan apa yang Pak Long nak buat. Dan bagi Pak Long, Adam mesti terus bersama dengan MGB Aqua. Tak ada orang lain yang lebih layak dari dia. Herman juga berharap Mus juga dapat mengembangkan lagi bisnes kita, Pak Long. Of course. But you have to help him. You got to show him all the ropes. This is our family business, Herman. I'm only continuing what your father has started. Herman percayakan Pak Long, kan? Ya. Herman, Encik Pak Long. Kenapa, Tok? Encik Herman? Ada tetamu daripada Bukit Aman nak jumpa Encik Herman. Bukit Aman?
Jangan khawatirlah, William Ong tu kan kawan baik saya. Dan saya tahu dia banyak wang. Bila lagi nak tolong kawan. Terima kasih banyak, Datuk. Baiklah, kita jumpa lain kali saja, Datuk. Okey. Jumpa lagi. Dah kembali. Hello Zulika. Ya, Zulika cakap siapa ni? Nasha cakap. Nasha apa lagi kau nak lihat? Maafkan saya Zulika. Saya tak ada tempat nak mengadu. Fikiran saya tak tenteram. Saya minta maaf ganggu awak. Nasha apa lagi ni Nasha? Ini masalah awak dengan mu, saya tak boleh masuk campur. Saya hanya boleh bagi nasihat aje. Apa yang nak jadi ni? Zulika, saya tahu awak banyak menolong saya. Tapi apa yang patut saya buat? Perlukah saya jumpa Mustafa? Saya rasa kalau ada peluang, awak patut jumpa Mustafa. Cuba buat bincang dengan dia. Saya dah call dia banyak kali di pejabat. Dia orang kata Mustafa dah tak kerja kat situ lagi. Tak nak bagi kontak Mustafa. Awak tahu di mana dia sekarang? Awak dah cuba hubungi handphone dia? Saya dah call dia banyak kali. Dia tahu saya yang call. Kenapa dia buat saya macam ni? Dia rosakkan hidup saya. Arwah saya. Bagi jawapan ni pada awak. Hanya mu saja yang boleh jawab. Awak kat mana ni? Hello? Nasha? Nasha? Tanya khabar Tan Sri atau Iman? Sendiri telefonlah Iman. Okay, I will send your regards to him. By the way, send regards to Daddy, Catherine, and see you. Love, take care. Bye. I want you to stay in. Don't go anywhere, okay? Make sure all doors are locked, and if there's any problem, just call Kupu. He's around. Call Kupu. Okay? Alright. Terima kasih. Joshua? Yes? Yeah.
great lady has choose my mom. No. No. I don't want you to come over. Not now. Okay. Okay. Bye. Susah saya nak bacanya Harvey dating Julian. Dia janji dengan saya kata dia nak datang. Tapi sampai sekarang tak datang-datang. Dia mesti bersama dengan kita, Datuk, kalau kita inginkan rancangan kita ini berjaya. Kita cuba, Datuk. Pengurusan MGB itu saya dengar mempunyai masalah. Saya dapat rasakan yang anak Tan Sri itu, Irman, mempunyai masalah dengan Datuk Zikri. Faham. Menarik tu. Apa cerita sebaliknya? Biasalah, Datuk. Pengurusan baru. Yang lama tu akan diganti dengan baru. Itu saja. Apa yang baru itu, Datuk? Seorang lagi, ahli lembaga pengarahan baru akan dilantik. Cuba terkesan pilih. Mustafa, anak Datuk Zikri. Oh, dasar kroni. Biasalah tu. Bisnes keluarga, kan? Ini ada satu peluang. Bisnes yang tak kena mengena dengan keluarga. Saya nak offer kepada Datuk berdua. Dan satu lagi, Datuk. Kita perlukan seorang yang pakar untuk pengawasan projek Encik William. Cuba Datuk hubungi Dr. Sabri. Dr. Sabri itu pernah kerja dengan suami saya dulu. Saya kenal dengan dia. Entah saya boleh kontak. Siapa Dr. Sabri itu, Datuk Amir? Oh, dia seorang lelaki yang baik. Jujur. Dan pakar kaji sulite pembangunan industri. Kalau untuk projek Encik William ni, orang ni sangat penting. Dan kita kena target dia masuk. Tapi tak semudah tu, Datuk. Saya kenal siapa dia. Saya tahu Datuk boleh tolong kita. Saya dengan Datuk Amir. Tentang masalah Datuk tu, saya boleh tolong. Apa yang Datuk Amir dah cerita? Tak apa. Saya boleh selesaikan masalah Datuk. Kawan-kawan, hari ini Datuk susah, saya tolong. Lain hari, bila saya susah, Datuk tolong. Datuk Ketang, ini peluang kita. Encik William memang nak tolong selesaikan masalah kewangan Gerda Tekstil. Tapi syaratnya, Datuk, tak semudah itu. Datuk bukan tak kenal dengan Datuk Zikri. Datuk kenal daripada muda lagi. Yang itu kisah lama. Dah lama dah, Datuk. Tapi kali ini cerita baru. Ha? Peluang ini dibentangkan oleh Encik William untuk mencapai impian kita. Tapi dah tentulah ada syaratnya, kan? Datuk kenalah tolong kita. Begitu ke Cik William? Thank you.
kasih. Kau jauh jalan sekali.